Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kok error gitu. Mendingnya enggak masalahnya lu lihat tetangga nih jam segini udah pada tidur. Gue tadi udah mau tidur ya kan. Tuh. Ini keluar gara-gara kita nge-vlog. Iya. Stres dia pikiran. Stres. Oh, ini udah mulai berisik ya. Tahu banget nih yang rambutnya apa ya, gimbal nih. Eh kok gimbal sih? Enggak tahu. Rambutnya udah habis ini. Atau ini selayer ikan cupang. Selayer ikan cupang. Iya. Keplek-keplek gitu. Lemes sih. Cowok bondol. Welcome back to Reza Surya Channel. Dan hari ini, malam ini tepatnya pukul jam gue mati aja. Wih, jam baru. Jam 10 malam kurang 10. Ini bukan campaign 10-10 ya. Tapi tepat banget ya. Jadi kita tuh lagi mau main ke rumah salah satu TikTokers yang bucin. Bucin. Sebenarnya agak bete sih kesini. Mata gue sakit. Cobaan jomblo gitu, cuy, emang. Jomblo itu definisi orang enggak punya pacar kan? Ya berarti jomblo. Marah lo. Marahin aja ya. Selesai vlog ini nonton nggak diakui di bukan kita mau ke rumah salah satu TikToker bucin yang dia tuh dari dulu udah konten bareng sama kita juga udah viral banget FYP banget lah konten-kontennya semuanya dulu dia tinggalnya di Salatiga benar tujuh nggak remeh sekarang tinggalnya di Jakarta. Sekarang kita bisa sering main sama dia ya. Wuih. Sekarang kita geledah rumahnya. Kita lihat-lihat makin sukses. Apakah di dalamnya ada hantu? Iya. Apa sih kan jelas itu. Jadi lupa. Katanya dulu harusnya ya. Ya udah. Pulang ya. Percuma ntar Diki ngeroll terus nih. Yakin gue cuma dia kan gitu ya. Suka Diki. Konten gue. Suruh potong. Paket. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tunggu. Apa bos? Setangan. Gila cuy. Nih nyambit anjing nih jadi buaya. Itu kakinya yang gede apa tangan lo yang kecil? Oh, iya. Tangan lo. Apa yang jadi kalah? Sekali lagi nggak keluar lo. Ulang nggak kebayang. Bukan ya? Bukan saya. Oh bukan. Saya bukan, lagi. Bukan. Kan ceritanya kita baru. Oh iya ceritanya baru ya. Baru gue juga mau ngomong kok tadi jaketnya beda ya. Iya. Persiapan biar nggak bosen kan? Oh iya. Selamat malam bapak yang pesan galon. Oh iya ini ya. Tadi itu kok saya ngeliat ada yang sepatu saya diangkat-angkat kenapa ya? Oh itu sepatunya gede sekali. Bagi galon itu bagi galon. Apa tabung gas? Lo maunya disebut apa? Disebutnya kalau tabung. Ini udah oren. Ini truk sampah. Oh iya. Wah seru. Bentar. Doremi. Doremi. Bukan. Doresol. Selamat datang. Enggak nih lu liatin aja baru masuknya udah begini. Iya kan. Sakit gak mata lu? Lu pegang ini. Kita praktekin. Gak usah sok menghibur gue. Lagi. Untuk sementara ya enggak. Ini belum yang ini. Oh iya. Berapa? Nah ini kebetulan kita udah lagi punya anak. Udah punya anak. Nah ini anak kita. Sumpah ya. Ini anaknya Bang Kimi. Pintu exit mana? Gak sopan. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salim, Oma Om. Oh iya. Pak D. Ini gue pertama kalinya ketemu Bang Juan ya. Jangan Bang dong. Iya juga. Juan, semua yang ada di sini tuh emang anak muda semua. Udah gak usah ngelak. Jadi Bang Juan ini ya Bang Juan lah. Deh susah gue kalau udah begitu aja. Cuy, ini gue udah berteman lama nih, udah kenal lama di TikTok. Baru hari ini ketemu Bang Juan. Dan sekarang dia udah beristri. Wih. Gak apa-apa sih kalau ini. Cium juga gak boleh, ini cium halal. Cium. Oh ini mau review ini. Sekali.
walaupun itu tidak apa-apa dan lazim. Iya betul, betul. Tapi gimana ini? Lo aja kan udah punya pacar, kalau orang ngeliat orang uu, gimana itu? Agak keganggu sih ya. Karena harusnya gue yang lebih uu. Oh iya dong. Ini kameramen saatnya. Ada tahu ibu. Ampun. Lucu banget, lucu banget. Jadi karena emang di studio kita ini berkonsep hemat ya, hemat dan harus memanfaatkan segala macam tenaga kerja yang ada. Jadi emang harus cuci piring. Wih, aduh, ini calon istri yang yeah. Istri yang luar biasa ya. Calon yang baik kan ada eksploitasi ya sebenarnya. Oh, karena ini tamu, silakan. Nah, ini minum dulu. Wow. Mirip dengan isi kulkas kita. Oh, beda sama. Penuhnya, penuhnya. Ya, tapi ini emang udah agak kegrogot ya, kegrogot habis sedikit. Tapi ini semua masih bisa diminum, bedanya kerja. Iya. Kita tadi jelasin isi kulkas kita. Oh, ini kita biasa ada tempat snack gitu kan. Kalau ada ular, ada ular. Kalau anak-anak enggak, bukan. Ada garaga. Snack ringan, snack ringan, snack ringan. Garaga. Kalau mau nongkrong-nongkrong segala macam, nah di sini langsung ambil aja. Oke, kita pindah sini aja enggak sih? Iya. Iyalah. Kalau di sono, di Cibubur disediain makanan juga. Apa tuh? Hamster. Sama tempat itu. Gak habis-habis makanan sama lo kenapa? Hamsternya gak ada? Iya. Panggil dulu kali ini maminya. Oh iya. Oh iya. Ya, dia udah selesai cuci sekali. Oh iya. Oh, saya tadi ke ini tuh ada berapa laki-laki? Satu, dua, tiga, empat, lima laki-laki tapi gak ada yang peka ya? Iya. Ini gak ada yang bantuin. Kan laki kan, ini lagi kerja. Iya. Oh gitu. Tau gak sih lo? Kita punya satu kotak rahasia di atas sini. Apa tuh? Kok kamu malah bocorin sih? Kan biar tahu. Oh, harus. Nah, semakin ada, semakin tahu. Iya. Tapi sih gue pikir apa gitu anjir. Katanya makanan doang. Ya itu enggak deh. Tapi itu sendiri deh. Enggak, tapi enak dia tuh. Tinggi. Coba ceritanya Bang Oje mau nunjukin makanan gitu Bang Oje. Oh iya, kita Ada satu spot sendiri. Ada spot sendiri. Oke, kita lihatan. Oke. Oh ya, sebenarnya kesini mau lihat studio. Iya, jadi nah, nih just info ya buat teman-teman semua, Mas Ibnu ini sekarang tuh udah tinggal di Jakarta. Dulu memang juga tinggal di Jakarta. Emang. Cuman ini dia udah bikin rumah sendiri yang diperuntukkan untuk studionya. Yes. Studio podcastnya. Dan sama Lita juga. Sebenarnya walaupun ini ada studio podcast sendiri segala macam, ini emang akan nanti ada spot studio juga tapi buat Lita. Enggak juga. Tapi belum ada kan? Studio Lita itu cuman kedok Lita, sebenarnya studio dia juga. Kan studio Lita di sini. Kamu tinggal sih jadi kan? Enggak. No. Kuncinya dong dikit. Aduh, sama bosan sama aja coba. Ya. Catering deh lunas. Oh, bisa ntar. Cari endorse. Oh, yang ada beli dulu Mercy. Biar bisa main mau udah. Betul sekali. Kapan lagi kita samurin bareng? Pak, pak, pak. Ntar batal nikah. Iya, sebat aja. Amit-amit gitu. Ngikut lagi gini. Cantik biar beli Mercy abis ini. Oh cantik. Biasanya gitu ya kalau ada maunya. Iya. Itu gue pengen tanya, beneran di, aslinya begitu apa pas di kamera doang apa gimana? Tapi beneran ya. Ini beneran. Gue emang akan sayang banget sama Lita. Oh berarti kemarin belum? Kalau kan. Iya kalau. Kalau. Berarti belum. Di bawah ini. Ish. Oh jadi cinta sayangnya tuh cuma sebatas. Iya karena kalau nggak dibolehin beli. Makin cinta. Karena tahu itu istri yang baik. Gitu, sebuah keinginan lelaki itu harus didukung. Laki itu kalau udah sama hobinya bukan berarti dia meninggalkan pasangannya. Tapi laki-laki itu harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kan kebutuhannya udah terpenuhi kan? Belum. Apa emang kebutuhannya? Salah satu menuju halal juga belum. Jadi setelah itu udah. Tabungan anak udah. Panjang juga. Mikir lagi deh. Enggak, ini sebenarnya mau masuk atau enggak? Ini malah stuck ya. Silakan dibuka. Ya silakan masuk ke studio baru gua. Iya. Itu emang namanya Kulita bukan Reza dengan siapa gitu. Itu mikir anjir. Ngomongnya tadi. Iya, emang dengan siapa itu? Agak. Oh, ya? Dengan siapa ya? Udah durasi berapa, Ki? 15. Hah? 15. Oh, 15 cukup. Ya, bubar. Enggak, Reza siapa sih?
Saya Reza Sugeng. Nah, harusnya Reza yang lanjut tuh. Oh, Jay? Oh iya, iya. Oh. Eh, ada yang mau Fanta enggak? Enggak ada. Kenapa? Ada. Kayaknya ada yang mau Fanta. Silakan, silakan. Nah, karena kan di sini tuh kita ngebuat studio yang agak multifungsi. Misalkan lagi nih studio. Yang pertama tuh nutop. Ini yang pertama. Nutop. Terus yang kedua di sini adalah spot misalnya kayak mau buat apa mukbang. Namanya? Mukbang. Atau omi, ome atau unboxing itu bisa. Dari sini ya, iya. Atau vlogging di sini nih, pojok ini. Ini juga bisa. Iya, masih live udah lama. Ini siapa yang desain? Ini Arofi yang desain. Pengerjaannya itu 1 bulan. Berapa biaya untuk dikeluarkan membangun studio ini? Untuk membangun studio ini tuh kisaran 50-60 jutaan. Baru ruangannya? Baru ruangan, belum kamera atau belum lighting yang ini. Habis berapa semua? Total sih buat ini ya semua. Satu ruangan ini nih buat lo menjadi podcaster YouTube. Podcaster itu ini juga. Hampir 200. Ada tak kan? Ini gue belum pernah kasih tahu nih ke orang lain. Tapi jangan kasih tahu ya. Oh iya, ini rame. Oh rame. Jangan-jangan kan belum tahu ya? Bisa ditukar sih. Ini juga bisa dilepas. Oh, bisa diganti nama gue dong? Bisa. Bisa. Nah, permasalahannya siapa? Emang harus ada si AP-nya yang gak bisa nama gue aja? Ini dua nama, Ibu Lita. Kalau Reza, ininya kosong. Iya. Ya, Reza Surya. Misalnya Reza, bisa. Siapa? Iya kan? Siapa sih itu? Tahu. Bentar kita ada konten gibah tinggal diganti lubah gitu. Oh iya. Gibah. Kalau gue rebah. Iya. Reza gibah. Nah itu cocok jadi podcast. Tapi keren banget, gue pertama kali ketemu Ibnu waktu itu ya. Itu masih nge-TikTok aja kontennya. Sekarang dia sudah merambah ke YouTube juga. Wes. Banyak juga syuting-syuting di podcastnya. Kalian harus ikutan nonton karena gue juga udah podcast tadi. Kita ini kan pura-pura baru masuk tadi aja. Kan gue lagi ngikutin. Terserah di kiri lo bikin gimana kayaknya, pokoknya jadi natural aja. Enggak, ini mah udah amat. Kayaknya juga gak akan dipotong. Gak dipotong. Los. Selalu dikirin. Tapi yang serunya adalah ketika dulu dan sekarang makin sukses, insya Allah terlihat dari semuanya yang udah ada di genggaman. Tapi mereka tetap seperti apa yang kita kenal. Itu luar biasa. Oke, mantap kalau lu. Dan juga Bang panutannya Bang Eja. Iya, betul. Bang Eja, Bang Ozai. Coba kita ke Jakarta. Ke Jakarta pertama kali yang kita kolaps Bang Eja. Bang Eja. Iya, itu tapi Allah wallahi itu mah ini wallahi. Ribetin editor yang gini, videonya yang gini. Nah, lo cari deh Loki. Waktu itu gue pernah kan apa namanya ada editing ada naga di kepala gue. Ada 3, 2, 1. Naga. Nanti abis ini kita bakal ngonten lagi, kita bakal main game sama mereka semua. Mereka ini kan apa namanya role model pasangan UU yang akan halal. Amin. Kalau yang di depan udah halal, kita lihat sekuat apa chemistry-nya ya antara yang sudah halal dengan yang belum halal. Dan kapan halal? Oh, enggak gitu kan. Benar. Sudah halal, akan halal, kapan halal? Benar, Ci. Gua takut ceplosan lah. Itu mancing-mancing. Apa lo? Tadi katanya habis podcast pancing-pancing lain lu gitu. Enggak, maksudnya kan pancing dia gitu. Oh iya, Bapak salah info kali. Bapak sejak makan tuan namanya. Bapak membunuh teman Bapak sendiri. Enggak tuh. YouTube baru ada orang YouTuber nyiksa diri dia sendiri di sini gue. Soalnya lo ngajak bahan juga. Itu kan ada berulang. Jangan ngomong anjir ya teman-teman semua kalau nggak keceplosan. Bisa inglesnya ya. Sumpah kan gitu kan suka keceplosan kan anjir. Nah itu baru sengaja tuh ngomongnya. Ya udah, sampai ketemu lagi di next vlog. Abis ini kita bakal main game seru-seruan lagi. Jadi abis ini kalian nonton lagi yang berikutnya. Tunggu kita main game sama mereka dan juga Juan dan Aisyah. Let's go, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Dadah.